KPM. Melepas. Hai, melepas. Apalah nak makan malam ni? Yelah, kita pasang jerat. Nampak tak? Umpan pun tak nak kena. Ini ikatan pun apa dah? Ya, apalah. Ini tapak perkemahan siapa pun jadi. Saya punya tapak perkemahan lain tau. Ada batu-batu semua. Ini, siapa yang ada dekat sini tadi? Mail ke? Bukan juga. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Co-Curriculum bersama dengan saya, Akmal Nazri. Macam hari ini, kalau anda semua dapat teka lah kan. Ini badan beruniform apa ya? Ini kan pengangkap. Ini merupakan salah satu baju korporat pengangkap laut yang ada di Malaysia. Baik, kalau kita sebut pengangkap kan, saya pasti mungkin ramai yang orang akan terfikir, alah, kalau saya masuk pengangkap, Abang Akmal, kita akan belajar kawat kaki je. Siapa kata? Tidak. Kita sebenarnya banyak belajar tau. Antaranya kita ada ikatan, simpulan dan macam-macam lagi. Dan siapa yang akan mengajar kita semua? Ini, cikgu dekat sebelah saya ni. Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. Alright, tanpa membuang masa lagi, ini dia saya panggil Cikgu Halim. Wow. Semangat cikgu. Okey, kawan. Tepuk pengangkap. Itu dia. Cikgu sihat, Cikgu? Alhamdulillah sihat. Cikgu, ini saya pasti ramai yang tak tahu lagi ni mengenai sejarah pengangkap di Malaysia. Walaupun dia ahli pengangkap di sekolah. Okey, boleh ceritakan sikit, Cikgu? Okey, untuk permulaan saya nak kena cerita dulu pengasas dia. Sebab apa? Kalau kita kita tahu sejarah tapi tak tahu pengasas dia, tak guna juga. Betul. Jadi pengasas pengangkap ni asalnya nama dia panjang sebenarnya. Tapi kita panggil dia Baden-Powell. 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 Ataupun nama pendek dia lagi BP. BP. Itu pengasas pengangkap. Pengasas pengangkap di dunia. Di dunia. Kalau di Malaysia, cikgu? Pertamanya di Malaysia adalah dekat YMCA di Pulau Pinang. Pada tahun 1908. 1908. Saya pasti pelajar-pelajar pun tak tahu sebenarnya itu. Kalau ikutkan dekat Malaysia kita dah lebih kurang 100 113. Ya. Yeah. 100. Betul kan matematik saya? 113 betul ke? Ya. Okey, ini cikgu. Orang cakap kalau masuk badan beruniform pengangkap ni balik-balik kawat kaki. Betul ke cikgu? Kalau ikutkan kita dalam pengangkap kita ada banyak sebenarnya aktiviti. Antaranya kita ada survival. Okay. Kita ada pertolongan cemas. Kita ada perkemahan. Tengok seperti mana yang kita ada sekarang ni. Betul. Dan ada juga ikatan dan simpulan dan ikatan yang kita akan belajar ni. Yap, sebut pasal ikatan dan juga simpulan cikgu ya. Ya. Ini cikgu bawa apa sebenarnya ini cikgu? Ini adalah peti hikmat nama dia. Peti hikmat. Kita buka boleh? Baik cikgu. Baik. Meletup kan. Ada yang berbisa. Kita ready ya? Okey. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu tahu editor akan tambah efek macam tu. Hebat cikgu. Cikgu ni hebat. Ini adalah contoh-contoh antara simpulan dan ikatan yang kita akan belajar dalam pengangkap. Okey, mungkin cikgu boleh sebutkan antara ikatan yang apa cikgu? Okey, antara ikatan yang kita akan belajar hari ini adalah berkaitan dengan buku sila dan simpul dua lilit. Ini ada kaitan dengan kita punya perkemahanlah. Iya. Buku sila dan juga simpul dua lilit. Tapi cikgu, saya pastikan dia juga ada kena dengan jenis tali dia. Ya, betul. Dia bukan pakai tali biasa je. Ini yang saya nak cerita ni. Tadi kan, Akmal ada pergi buat jerat, betul tak? Lepas tu jerat putus, betul tak? Kenapa putus? Mungkin sebab saya pakai jenis tali yang salah. Jadi kita tengok pula jenis-jenis tali. Okey, kita ke sini tengok. Kita ada dua jenis tali. Yang pertama adalah gentian asli. Gentian asli. Dia gentian asli ni diperbuat daripada jerami. Ini antaranya. Sekarang ni kita buat banyak dibuat daripada jerami-jerami padi. Ini antara contoh gentian asli. Okey. Dan ada satu lagi adalah gentian tiruan.
Tiruan ni adalah buatan manusia lah, ditambah-tambahkan daripada bahan-bahan yang diperbuat untuk dibuat tali. Oh. Dan ada juga kekenyalan-kekenyalannya. Dia bergantung kepada jenis tali lah. Yang Akmal pakai tadi mungkin Akmal pakai tali ni. Ini adalah tali rafia. Dia adalah yang paling rapuh. Paling rapuh. Dari mudah putus lah kalau kita buat apa-apa pun. Mm-hmm. Okay, ini contoh tali rafia lah. Tali rafia ni juga adalah buatan manusia. Okay. Dia bukan yang asli. Baik, jadi kita boleh nampak lah. Sebenarnya cikgu tadi dia tak tengok masa saya buat tadi sebab saya pakai jenis tali yang lain. Okey. Tapi okey cikgu, kita dah tahu dah ikatan apa yang kita akan buat. Yeah, yeah. Dan juga jenis tali yang kita akan gunakan. Dan saya pasti semua dah tak sabar-sabar ni. Kita nak buat ikatan, dua jenis ikatan tu sekejap lagi. Selepas ini dalam co-curriculum. Oh, saya pakai jenis tali ni lah cikgu. Ya, betul. Patutlah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai. Apa apa eh? Oh, menarik kan ni. Ikatlah. Hai. Mal. Mana Kemal ni? Woi, cepatlah tidur apa lagi. Aduh. Bangun. Hai. Orang dah nak mula kau. Ya, tidur cikgu. Lagi, tidur lagi. Cikgu, cikgu. Alright, masih lagi biasakan kumpulan bersama dengan saya, Akmal Najib, dan juga Cikgu Halim. Ya, yes, saya. Cikgu, apa ni cikgu? Saya baru tadi nak lentuk sekejap cikgu dah panggil. Kenapa cikgu? Tadi kata nak belajar ikatan. Ha. Kita belajar ikatan lah. Inilah dia? Ya. Okey, tadi kita tahu kita akan belajar ikatan buku sila. Dan jenis tali yang kita gunakan adalah jenis tali apa tu cikgu? Okey. Sekarang ni saya bagi awak ini yang paling simple. Okey. Okay, yang paling simple iaitu kita ada tali nylon kat sini. Tali nylon. Okey. Okey. Kita ada beberapa jenis tali. Baik. Okey, tapi saya bagi yang inilah. Yang ini ya. Okey, yang ini. Saya ambil yang mana satu dulu? Ambil yang ini dulu. Okey, baik. Sebab apa? Buku sila ni tujuan dia adalah untuk menyambungkan tali yang sama saiz. Dia tak boleh kalau tak sama saiz. Contoh macam ni. Ni dua tak boleh. Kita tak boleh guna buku sila. Dia ada ikatan lain lah. Jadi ikatan lain lah. Okay. Tapi untuk hari ni kita tengok buku sila dulu. Jadi adalah jenis yang sama dulu. Jenis yang sama. Tapi dari segi dia punya kepanjangan tak kisah. Tak kisah. Cikgu. Yang penting jenis ataupun saiz yang sama. Okey. Baik. Okay, jadi sama. Langkah pertama cikgu. Apa kita nak buat? Okey, langkah yang pertama. Okey, saya gunakan dua ujung macam ni. Okey. Okey, yang pertama, tangan kiri, tangan kanan. Macam tadi cikgu cakap, okay, sama. Kiri atas kanan. Okey, kiri atas kanan. Kita masukkan. Okey, lepas tu kanan atas kiri. Kanan atas kiri. Kita masukkan. Okay, masukkan. Okey. Okay, kanan atas sini. Okey. Okey, pegangkan ni dua-duanya. Okay. Kita tarik. Okey. Okey, dia akan jadi bentuk macam nilah. Okey. Okey. Ini yang besi panjang, ini yang pendek punya. Okey. Okey. Apa tujuan dia? Tadi saya cakap menyambungkan tali yang sama saiz. Okey, kegunaan dia tak kisah, kita boleh masa kita nak buat gadget pun boleh. Okey. Okey, contoh ha. Okey, cuba ambil gadget kat belakang tu. Ini cikgu ya? Tu, ni nama dia gadget eh. Ini gadget. Oh. Jadi ini gadget cikgu. Okay. Dan kita ada dua jenis tali di tangan kita, buku sila. Dan lepas tu cikgu, apa kita buat seterusnya? Okey. Semasa kita nak buat gadget, tiba-tiba kita punya tali pendek ataupun tak cukup. Okay. Kita nak mengikat tu tak cukup. Baik. Jadi sebab itu kita gunakan sambungkan tali menggunakan buku sila. Okey. Lepas tu kita boleh teruskan. Oh. Ini antara yang kita boleh gunakan untuk buku sila. Oh. Antara lain kita boleh buat juga semasa dalam kemah. Kita nak pasang kemah, nak pasang nak tarik fly untuk kemah. Okey. Tak cukup panjang, kita boleh sambungkan dengan menggunakan buku sila. Buku sila. Okey, tadi cikgu ada cakap kalau nak buat ikatan ini pastikan jenis tali yang sama. Ya, jenis tali yang sama. Jenis tali yang sama, tidak boleh jenis tali yang berbeza. Yeah. Dan sekarang ini cikgu kalau kita dah ada dua ikatan buku sila ni, kalau kita nak buat dekat gadget kita ni boleh sekarang cikgu? Boleh, silakan. Contoh. Contoh eh. Okey. Ikatan mula ni nanti saya akan ajar next. Yang ini yang mula ni. Ini ikatan mula. Ikatan mula. Okey. Okay. Baik. Okey, kemudian mesti ada kayulah. Kayu untuk kita ikat. Satu kayulah. Okey, kayu kita ikat. Baik. Saya akan buat secara inilah macam rak. Oh, okey. Pakai tali je. I see. Okey. Then
tali kita tak cukup sampai hujung. Okey. Kan? Tali kita tak cukup sampai hujung. Jadi kita gunakan tali yang lagi satu ini. Tali yang lagi satu untuk kita sambungkan menggunakan buku sila. Okey, kita sambungkan menggunakan buku sila kat hujung. Yang mana tadi cikgu cakap kiri ke kiri kanan, kanan, kanan atas, kanan atas kiri. Cikgu, saya pasti pelajar-pelajar di rumah tu kan, mereka akan ada satu soalan. Kenapa kita tak boleh ikat macam biasa tu cikgu? Ikat apa orang kata ikat reben eh? Ikat mati. Apa akan jadi kalau kita gunakan simpulan mati, kita nak buka balik? Susah ke senang? Susah sebab susah, kita, kan? kita dah ikat mati. Okey, tapi untuk buku sila kita lebih mudah untuk membukanya. Iya ke cikgu? Tak percaya? Tunjuk sikit kan. Okey, tengok ni. Ini saya dah buat buku sila tadi. Okey. Okey, saya tarikkan je. Kemudian saya lurutkan saja. Dia lebih mudah untuk membukanya berbanding dengan simpulan mati. Itu sebabnya kita kena buat ikatan ini kalau kita nak sambungkan satu jenis tali yang tak cukup. Yang macam tak tadi cukup. Contoh kan. Okey. Jadi bila kita nak gunakan balik, kita boleh buka balik. Okey, inilah ikatan tersebut, cikgu. Ya, dinamakan buku sila. Buku sila, guys. Okey. Jadi cikgu, kita tahu itu merupakan buku sila lah kan. Apa antara lagi mungkin selain daripada gadget ini, apa lagi ikatan ini kita boleh gunakan terhadap fungsi tersebutlah? Adakah ianya hanya khas untuk gadget saja ataupun mungkin cikgu cakap ada kemah tadi? Boleh. Kemah kita nak buat tali untuk ampaian. Okey. Kan kita nak buat ampaian untuk saya turunkan ini dululah ya. Okey. Baik. Okey, apa lagi cikgu tadi? Cikgu cakap ada untuk ampaian. Ampaian baju lah. Ampaian baju. Okey. Okey. Kalau tak cukup tali kita boleh panjangkan. Okey. Lepas tu kita untuk kemah kita tarik yang bumbung atas untuk tidak melekat dengan kemah. Cikgu, saya macam muskillah cikgu. Adakah cukup orang kata panjang dia untuk kita buat kat belakang ni demo dia? Okey, boleh. No problem. Saya rasa cukup. Okey, kita tengok balik nanti. Yang penting cikgu, confidence. Confidence. Okey. Okay. Let's go cikgu. First, saya nak Akmal yang sambungkan tali dulu kita tengok. Alah. Macam tadi kan cikgu cakap. Okey, sambungkan dengan tali ni. Jangan gunakan yang tu, sambungkan ya. Kita nak bagi panjang, kita nak sambungkan tali. Okey, kiri atas kanan kita masuk. Lepas tu kanan atas kiri. Kita masuk dan sini. Okey, tarik kan. Tarik. Kukuh sikit. Okey, ini sambungkan sini pula. Okey, baik. Wah, ini kalau macam saya lah cikgu kan. Ini merupakan saya rasa level 1 lah untuk jenis ikatan ini. Yang mana saya rasa ahli-ahli pengangkap kat luar sana pun mereka boleh buat juga. Okey. Okey, okey, dah siap. Okey, jadi kita boleh sambungkan dan kita boleh cuba bila dah panjang macam ni. Okey, kita boleh cuba dekat kita punya kemah. Mungkin cikgu boleh pergi ke arah sana, saya ke sini. Saya nak ke sini. Cikgu nak berebut ke? Okey. Okey. Ini kita boleh pasang kan? Okey, kita macam mana tu, cikgu? Kita boleh ikat pada tiang. Okey, ikatkan macam biasa. Okey. Ini pun ada simpulan dia. Nah, itu nanti kita akan belajar next step lah. Ya. Okey. Okey. Okey, kita ikatkan pada contohlah. Contoh ini pokok jelah. Cikgu contoh pokok lah. Okey, pokok kita ikat jelah ikat. Contohlah Tapi kalau kalau boleh kita tegangkanlah. Tegang. Okey. Dia kena macam ni. Biar dia tegang. Bukan main ikat saja. Okey. Okey, dan kita boleh tarikkan dengan ke bawah. Kita mengelakkan kita punya kemah terbang ataupun Cikgu, saya pernah tengok di YouTube ada satu YouTuber ni kan, dia memang suka masuk dalam hutan pasang kemah. Dia ada juga buat macam yang tali ni dia ikat dekat pokok, satu pokok atas. Adakah boleh ini juga. Ini dia salah satu, tapi kita tidak boleh menggunakan tali yang inilah, sesuai untuk yang kecil-kecil saja. Kecil-kecil saja. Kalau untuk menggunakan kemah yang besar, kita akan menggunakan tali yang lebih besarlah. Okey, iaitu seperti tali ini. Dan dia lebih kukuh berbanding dengan yang itu. Ini juga yang kita boleh buat atap supaya kalau bila hujan tak adalah kita punya kemah ni terrebang. Ya, betul. Baik. Okey, kita dah belajar dah ikatan yang pertama, iaitu ikatan buku sila. Ya, dan selepas ini kita nak belajar ikatan lagi satu, iaitu apa cikgu? Lilit dua simpul. Selepas ini dalam kokurikulum. Oh, macam tu cikgu eh. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama kami dalam dalam apa cikgu? Dalam kokurikulum. Wah.
Cikgu, kan tadi cikgu cakap nak jadi host juga. Itulah pasal saya rasa tidak mampulah nak membawa host tu. Tak apa, insyaAllah satu hari nanti cikgu. Okey, okay, tadi kita dah belajar dah ikatan buku sila. Okay. Dan sekarang ini ha, ikatan yang lagi satu kita dah belajar iaitu ikatan... Simple dua lilin. Simple dua lilin. Okey, cikgu. Yeah. Kita boleh mulakan. Ikatan dua simpul tu cikgu. Kita pakai jenis tali yang sama ke atau dia ada spesifik tali cikgu? Boleh, kita boleh menggunakan tali yang sama. Okey. Bergantung kepada kita punya kemah. Untuk menegangkan tali tadi, kita menggunakan simpul dua lilit tadi di hujungnya. Okey, bagaimana kita nak buat dia tu? Okey, jadi untuk membuatnya saya akan panggil saya punya sahabatlah ataupun saya punya pembantulah untuk tolong. Ada. Ada pembantu itu dia. Itu yang cikgu cakap. Silakan. Oh, ini dia. Assalamualaikum. Okey. Cikgu, ini siapa sebenarnya? Cikgu mungkin boleh perkenalkan secara ringkas cikgu. Nama dia Wazif dan saya punya pembantu dalam pengakap. Akan dia bakal seorang pengakap rajalah sebenarnya. Ini dia. Wah, hebat. Okey, jadi bagaimana kita nak buat? Okey, saya silakan Akmal tolong ambil gadget ini kita nak tunjukkan. Okey. Okay. Ini just demo saja ya. Baik. Okey, buat dekat depan sini. Okey. Simpul dua lilit ni adalah untuk kegunaan dia untuk menegangkan kemah kita tadi. Baik. Okey. Kita akan simpul dua kali. Itu dinamakan simpul dua tadi, dua lilit. Okey. Ini dia ikatan dua simpul. Okey. Dan kita lilit pun dua kali. Dua kali. Mungkin boleh tunjuk ke depan sikit yang tu. Okey, simpul dia ni. Ke depan sikit. Okey. Lepas tu cikgu? Okey, ini maksudnya daripada kemah kita tadi. Dia dah tegang. Okey. Okay. Pastikan dia tegang, kemudian kita boleh adjust benda ni untuk tegangkan dia sikit. Okey, kan kita rapatkan dia. Okey. Kita boleh buat banyak lilitan. Okey, sebagai contoh sebagai contoh kita ni tadi. Okey, kita nak buat dua kali kan? Kita nak jimatkan lagi tali, kita boleh buat dua, tiga kali lilitan pun boleh. Tidak ada masalah, cikgu? Tidak ada masalah. Kita buat tiga kali lilitan macam ni. Baru kita lilitkan kat sini. Okey. Ni yang simpul dulu lilit tu yang sini. Okey. Dan kita rapatkan. Inilah dinamakan simpul dua lilit. Simpul dua lilit. Okey. Okey, apa kegunaan dia tadi? Untuk menegangkan kemah. Baik. Okey, kita kemah kita tegangkan dan untuk mengikat kemah tadilah untuk tidak bagi terbang. Tadi kita dah buat buku sila. Ya. Betul? Kita dah sambungkan, kita dah ikat. Kemudian kita nak bagi dia tegang, kita gunakan simpul dua lilit. Simpul dua lilit. Cikgu, saya pasti ada juga ahli pengangkap di luar sana kan. Apa antara jenis tali yang sesuai kita gunakan untuk ikatan ini sebenarnya, cikgu? Untuk ikatan ini biasanya kita gunakan tali yang biasa inilah, tali nylon. Dan kalau kemah kita maksudnya cuaca yang baik, kita boleh gunakan tali rafia pun tak ada masalah. Oh, tidak ada masalah? Tak ada masalah. Okey, kita gunakan tali rafia pun boleh. Baik. Tali rafia ni yang jenis lebih kukuh. Ada yang tali rafia yang nipis. Itu yang agak tak kukuh lah. Tak kukuh tu kita jangan pakailah. Okey. Okay. Dan saya pasti cikgu di dalam sesuatu keadaan tu kan mungkin ada tak ada tali ke apa ke, apa yang kita boleh gantikan juga cikgu selain pada tali? Mungkin ada alternatif yang lain untuk kita buat ikatan ni cikgu ke mesti memang kena ada tali juga? Boleh. Kalau macam dalam hutan kita boleh guna akar. Itu dia. Daun-daun yang panjang. Contoh macam daun-daun kelapa. Yang panjang kan? Betul. Okey, kita boleh sambung-sambungkan untuk kita gunakan sebagai tali. Okey. Cikgu, saya nak tahu juga kan apa antara kesilapan yang sering dilakukan oleh ahli pengangkap cikgu apabila mereka buat ikatan ini? Yang pertamanya of course lah bila dia buat ikatan dia tak tak tegang. Bila tak tegang, bila longgar, dia akan menyebabkan kita punya gadget kita tak kukuh lah. Ataupun kita kemahlah. Kemahlah. Okey. Okay. Itu satu. Lagi cikgu, mungkin dia pakai jenis tali yang tidak sesuai ke ataupun tali itu dia basah ke apa ke cikgu? Okey, itu penjagaan. Itu dalam penjagaan talilah. Kita boleh gunakan kalau basah. Kalau basah tali itu tengok tali yang nylon ataupun tali yang jenis jerami macam ni. Jerami asli. Jerami asli. Okey, okay, kalau nylon dia tak tahan. Kalau jerami sebenarnya bila dia basah dia sebenarnya lebih kukuh. Oh. Dia akan menggrip.
Okey, dia akan apa mencengkam. Kalau dia basah dia lagi mencengkam. Cikgu, terima kasih banyak banyak cikgu. Sama. Mungkin cikgu boleh berikan rumusan apa yang kita dah belajar hari ini dan mungkin cikgu boleh kongsikan juga antara tips-tips cikgu untuk kita buat ikatan ini supaya kita refresh balik kepada ahli-ahli pengangkat di luar sana. Tips untuk ikatan yang penting adalah cara kita mengikatlah. Okey, dan simpulan yang betul. Kita akan gunakan simpulan yang betul pada tempat yang betul. Sebagai contoh, untuk gadget kita tidak boleh menggunakan simpul dua lilit. Ya. Kita menggunakan simpul yang lainlah. Nanti kita akan belajar untuk next episode lah. Okey. Jadi saya pasti anda semua kan nak tahu lagi apa antara ikatan-ikatan yang ada di dalam unit badan uniform pengangkap ini. Banyak lagi yang kami ingin kongsikan kepada anda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 6 petang cikgu. Pukul 6 petang. Okey, semuanya dalam core curriculum. Cikgu, yang tadi kita buat tepuk pengangkap boleh? Boleh, boleh, boleh. Okey. Awak cikgu bagi arahan. Okey, tepuk pengangkap.